Selain itu, kalau nak berjaya, kata orang bijak pandai, kena ada duit. Apa makna duit? D-U-I-T. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Pergantungan kepada Allah kena ada. Sebab itu, nombor satu sekali adalah doa. Allah sangat murka kepada orang yang tak nak minta kepada dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Minta kepada aku, aku mesti kabulkan. Hanya orang yang sombong saja tidak mahu minta kepada aku. Dan aku akan campakkan mereka dalam neraka jahannam. Surah Mukminun ayat 60. Ada satu syair Arab pernah menyebut, La tas'alanna bani Adam hajah, wasalil ladzi abwabuhu la yuhjab. Jangan engkau suka minta sesuatu dengan hamba, tapi mintalah kepada pemilik pintu yang pintunya sentiasa terbuka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Sesungguhnya Allah murka kalau kamu tidak minta kepadanya. Adapun anak Adam murka kalau muka yang sama dia asyik minta kepada kamu, pada dia. Itu beza. Kita manusia, kalau muka yang sama minta, kita pun nyampah juga. Tengok muka yang sama. Baik itu dulu Masjid Surau banyak buat gobok rezeki. Ni tak berapa nampak dah gobok rezeki. Apa sebab? Nyampah. Muka yang sama je ngambil. Ambil kita tak masalah, bukan duit kita. Tapi dah datang, bawa 4x4 ambil. Siap pakai ribas lagi. Tu ambil minyak, ambil tu pun jual goreng pisang. Ni berlaku. Bukanlah dari sini. Lama-lama kita pun menyampah, tak jadi buat gobok rezeki. Manusia dia ada perasaan, ada masa marah. Tapi Allah Ta'ala tak ada. Dia marah pula kalau tak minta. Jadi wa iza sta'anta fasta'in billah. Apa juga yang kau nak, minta dulu dengan Tuhan, baru kau minta dengan orang. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Kemudian disebut lagi, wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau seluruh dunia bersatu untuk memberi keuntungan pada engkau, maka kau tak akan dapat apa-apa kalau Allah tidak izinkan. Kita cadang nak buat bisnes macam-macam. Dah ada business plan bagus, apa nak buat gini. Confident mesti boleh jual, macam-macam lah. Tapi kalau Allah tidak beri keizinan, takkan berlaku. Semuanya dengan izin Allah. Nabi nak mengajar kita beriman kepada takdir, tawakal kepada Allah. Berapa ramai peniaga-peniaga Ramadan tahun lepas dah berkira-kira keuntungan peniaga Ramadan. Dah ada dah masa itu. Songkok rayanya, kuih raya. Yalah, dulu tiap-tiap tahun bila time Ramadan, the money is good, jual bagus. Ramadan ni musim buat duit. Orang tak reti berniaga pun jadi berniaga bulan Ramadan. Sebab the money is good. Jual apa saja insya-Allah laku. Kalau makanan tak payah ceritalah, batu-batu goreng pun orang beli, tuan-tuan. Bulan puasa ni jangan cerita nak raya, orang suka. Kalau jalan tar Kuala Lumpur pergi tengah-tengah malam, suka. Macam saya Masjid Negeri Kuantan, depan saya pada MPK, wah penuh orang berniaga situ. Berkemah lagi gini. Suka. Tapi tahun lepas terjelepuk semua. Tercedok semua. Apa sebab? Dah rancang elok-elok. Dah beli barang, dah order bagai-bagai. Tapi tak diizinkan oleh Allah. Tak dapat. Sebab itu tawakal pada Allah. Nabi sambung lagi. Wa inijtama'u ala ayyaduruka bisya'in. Lam yaduruka illa bisya'in qad katabahallahu laka. Dan andainya satu dunia ini bersatu untuk nak membahayakan engkau, bahaya itu tak akan sampai kepada engkau kecuali aku yang izinkan. Katalah sekarang Kementerian Kesihatan, oh kita sekarang sedang dia menghadapi waspada COVID-19 macam-macam lah dia suka sebut. Jadi menurut kita punya kajian kalau keboleh jangkitan orang pun matilah. Dah matilah. Tak, Nabi pesan,
Kalau satu dunia berpakat nak menjahanamkan kau, tapi aku tak izinkan, takkan jadi. Takkan jadi. Sebab itu ini orang tawakal. Tuan-tuan, kalau nak ikut ancaman, mana ada hidup kita tak ada ancaman? Tuan-tuan duduk dalam surau ni apa confident kipas tak jatuh atas kepala tuan-tuan? Tuan-tuan percaya kipas ni kuat? Tapi kenapa tuan-tuan yakin je duduk di bawah? Apa nak ditakut? Tiap-tiap hari kita diancam. Kalau penyakit ni tuan-tuan, sejak daripada kecil kita hidup dan bermasyarakat dengan ancaman denggi, leptospirosis, taun, daripada kecil kita kena nyamuk. Bahkan kalau ikut rakan-rakan di Kementerian Kesihatan, kes jangkitan kencing tikus pun banyak dalam setahun. Mencecah 3,000 lebih kes setahun. Dan kematian kadang-kadang mencecah 48 kematian dicatatkan. Itu tuan-tuan nak mandi air terjun, jangan macam mandi pakai nak gerak sangat. Kena tempat yang bersih-bersih juga. Kencing tikus. Kes denggi tak payah cerita lah. Kes denggi yang dilapor dalam setahun, cecah 100,000 kes setahun. Dan kematian ada yang sampai 277-280 kes kematian. Cuma pelaporan kes denggi tak dibuat secara harian. Tak ada sidang media. Kalau ada, tuan-tuan takut. Nak keluar rumah nyamuk, bagai-bagai. Tapi disebabkan kita dah biasa dengan benda itu, kita kenal dia, maka kita tahu untuk berhadapan dengan dia. Macam untuk COVID-19 ini, masa mula-mula jadi dulu, task force COVID di peringkat negeri, mereka meramalkan COVID ni kita akan duduk cara kordon saniter ni 2 tahun. Peringkat awal. Yang ini pun dah hampir 2 tahun. Dan mereka pun mengatakan bahawa untuk hapuskan total, impossible. Hapuskan 100% tak boleh. Hanya boleh tukar terma daripada pandemik kepada endemik saja. Sebab tu yang mampu mereka buat sekarang ni flatten the curve. Dan kita diminta untuk bersedia, virus ini akan mengambil masa untuk hilang atau mungkin tidak hilang langsung. Maka, baik itu Tan Sri DG Kesihatan dalam satu PC yang pernah dibuat bulan Mei tahun lepas, dengue is part of our community and we learn to live with them. Dengue juga adalah masalah. Dan dia pun sebahagian daripada masalah dalam masyarakat. Tapi kita belajar untuk hidup dengan nyamuk. Kita daripada kecil tahu, mak akan bila maghrib balik. Masuk rumah, tutup pintu, tutup tingkap. Spray rumah, yang pakai spray lah. Duk kampung tu pakai lingkau ubat nyamuk itu. Panggil ubat nyamuk, patutlah nyamuk banyak. Bagi ubat, sihat ada. Pakai ubat nyamuk. Bahkan mak-mak kita pergi menoreh pun bawa ubat nyamuk. Gantung pada tali pinggang ni, bawa pergi menoreh. Artinya kita tahu, kita kenal kelambu. Kita tahu nak pergi ke kebun, jangan pakai baju warna sekian-sekian yang boleh menarik nyamuk. Sebab kita belajar untuk hidup dengan dia. Sebab itu, kalau nak kira ancaman, hidup kita penuh dengan ancaman. Tuan-tuan keluar daripada surau nanti, tahukah tuan-tuan, di atas langit sana, tatkala tuan-tuan memandang keindahan langit, sedarkah tuan-tuan di atas sana ada hampir 2 juta kilogram besi yang sedang berputar di atas kepala kita? Itu tak cerita kapal terbang lagi. Hak lalu lalang, duduk dengkil, duduk di mana? Berung kapal terbang. Satelit yang sedang mengorbit sekarang ini, ada 4,256 satelit sedang mengorbit. Dan ada 1,419 aktif beroperasi. Amerika saja ada 576 satelit, China ada 181 satelit, Rusia ada 140, UK ada 41, Eropah ada 36. Dan 346 daripadanya adalah satelit pengintipan. Malaysia ada juga hantar untuk tengok astro. Tapi saya ingat dia kena ejah balik sebab hujan selalu tak ada lain. Dia kena konarkan sikit kepok dia tu. Kena hantar Syekh Muzaffar, hantar semua dia. Bayangkan kalau satelit ini, tak payah cerita satelit tu jatuh, skru je cabut. Meninggal lama dah kita ni.